Okey, alat dilepaskan sekarang ni. Ya, yeah, alat gigi. Alat batu dah. Satu. Onyx satu lagi hero. Masih hero Matilda lebih baik diambil. Ataupun Angela boleh untuk combo bersama dengan Baksha. Dan betul. Boleh jadi combo Blacklist dengan Claude. Sekarang Blacklist akan ambil. Jadi kita kalau kita tengok dari segi dia punya Matilda lah. Matilda draft, sebab energy sangat selesa dengan permainan Matilda tersebut. Kemenangan sebenarnya. Lihat pada plan yang mereka ingin lakukan. Kalau ada Matilda, mereka dapat benefit daripada segi rotation. Atas dibawa masuk dan flooring sekali lagi. Flooring sekali lagi global healing. Yup. Mampu untuk dikeluarkan kepada kesemua pemain. Kenapa perlu untuk fokus pada satu? Kalau boleh fokus pada semua. Kenapa fokus pada satu game? Kalau kita boleh fokus pada best of five, main je semua. Tepat sekali. Apakah yang akan dipakai? Kalau kita boleh fokus kepada nasi lemak ayam crispy. Saya tengok ada banyak yang komen bangsu. Bangsu. Ramai yang komen bangsu. Kita dapat lihat. Menarik sekarang ni. Banyak makanan kita nampak lihat. 1-1. Untuk Onyx, pick yang terakhir bagi pasukan Indonesia ini. Apa nama ni? Suns sebagai... apa dia ambil oleh jungler Oni. Mereka jungler, ya, betul. Dan slot dah, saya rasa memang tak ada pilihan lain. Lilia Artis akhirnya keluar sedikit daripada comfort Bazia, untuk pasukan Onyx. Mereka menggunakan hero mereka yang relevan untuk mereka gunakan. Saya rasa ini just untuk counter balik pemilihan Baxia tersebut untuk menang di dekat bahagian bagian river ataupun bagian neutral objektif. Macam mana mereka nak dapatkan kelebihan untuk Onyx, kalau dah berpusing-pusing Baksia ni? Morten Call saja daripada Martis tersebut. Dan pada waktu ini juga kita tengok Simon saing sama kuat kecuali late game potential untuk Blacklist International 8 dan berbalas dengan 6.4. Jadi late game mungkin tidak begitu baik untuk dikeluarkan pasukan Onyx. Tetapi masalah dia Onyx pun ada CW yang ada potensi untuk mengeluarkan crossbow of tank pada target yang betul. Tapi lihat juga ada kedudukan mereka dalam game kali ini. Adakah mereka mampu untuk mendapatkan kemenangan?